hubungan ICT dalam pembelajaran. Penggunaan ICT dalam pembelajaran secara terancang dan bersesuaian dapat meningkatkan kecakapan proses pengajaran dan pembelajaran. Kebaikan ICT dalam pembelajaran dapat memudahkan pembelajaran jarak jauh dan menjimatkan wang. Keburukannya menyebabkan kualiti pendidikan merosot. Macam mana? Tak apalah. Buat je. Buat je? Okey. Aduh, susah lah soalan ni. Kita boleh gunakan tak? Gunakan? Boleh ke? Alah, boleh je. Kan dia tahu pun. Okeylah, boleh. Hubungan ICT dalam kehidupan seharian. Dengan adanya ICT, aktiviti perbankan dan jual beli dapat dilakukan atas talian. Selain itu, manusia dapat berhubung dalam jarak jauh menggunakan ICT. Contoh baik, perbelanjaan atas talian dapat menjimatkan masa dan duit. Video call bersama keluarga yang jauh. Contoh buruk, penipuan atas talian, berbelanja secara berlebihan, buli cyber. Kenapa ni? Jauh tu mana? Rasa terkilan. Sebab tahun lepas tak dapat raya dengan keluarga. Tahun ni pun sama. Tapi kita bukan ada teknologi. Kita boleh video call, FaceTime dengan orang yang jauh. Betul. Tapi perasaan tu tetap akan sama kalau kita bersemuka dengan orang-orang tersayang. Betul juga. Nak email disedangkan. Apa kata kita video call dengan keluarga dan rakan-rakan kita? Saya suka yang nak ya. Boleh? Jom. Jom. Selamat Hari Raya! Hey, korang apa khabar? Sihat ke? Tuntasnya, jelaslah bahawa ICT mempunyai pelbagai kebaikan dan juga keburukan bergantung pada penggunaannya. Maka, sebagai seorang pengguna yang beretika, kita perlulah menggunakan kecanggihan yang ada untuk tujuan yang mulia.